Penantian 40 tahun penduduk Keningau dan Suk memiliki tanah sendiri menjadi kenyataan. Salam sejahtera, anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Penantian 40 tahun rakyat Keningau dan Suk untuk memiliki sendiri tanah yang telah diusahakan tertunai hari ini. Mereka menerima geran individu masing-masing daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal siang tadi. Syafie berkata, tanah berkeluasan 6,425.51 hektar itu yang terdiri daripada 2,300 geran individu diserahkan kepada penduduk di 101 buah kampung yang telah membuat permohonan sejak sekian lama. Kita mau serahkan geran-geran tanah dan juga wartakan beberapa perkampungan yang ada geran lama. Tadi bila saya sempat berpeluang cerita dengan penerima tadi, dia tunggu 40 tahun lebih untuk mendapat geran tanah ini. Dan ini merupakan satu langkah pihak kerajaan untuk membolehkan supaya penduduk kampung yang sekian lama berada di kampung-kampung itu dan mereka tidak mempunyai geran tanah. Dan hari ini dan sebelum ini pun kita sudah serahkan di Pantai Timur, di Sendakan dan hari ini di Keringau dan ada tempat-tempat lain lagi yang kita akan teruskan usaha untuk memberi geran tanah ini kepada penduduk kampung native title yang mempunyai hak. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan penyerahan geran tanah Keningau dan daerah kecil Suk di Dewan Masyarakat Keningau siang tadi. Turut hadir Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Bernard Liu serta pemimpin-pemimpin masyarakat Kadazan Dusun dan Murut KDM Malaysia. Semua geran berkenaan terdiri daripada geran individu anak negeri hasil pemansuhan geran komunal sebanyak 661 lot. Serta geran individu anak negeri hasil pengukuran program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah Pantas sebanyak 741 lot dan geran individu anak negeri hasil permohonan tanah sebanyak 897 lot. Ketua Menteri berkata semua penerima geran berkenaan perlu mengusahakan tanah tersebut dan tidak dibenarkan untuk menjualnya demi memastikan mereka mempunyai aset untuk diwariskan kepada generasi seterusnya. Katanya di pihak Kerajaan Negeri, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan menyediakan pelbagai pakej serta bantuan untuk membantu rakyat di bahagian pedalaman berkecimpung dalam sektor pertanian bagi menjana pendapatan. Dan kita ada caveat sedikit untuk membolehkan supaya tanah ini jangan jual. Dia tidak boleh jual, dia boleh majukan. Seperti yang saya nyatakan, kerajaan boleh bagi duit, tapi duit boleh habis. Tapi kalau tanah ini dibangunkan, dimajukan, dia akan sampai akhir hayat kita. Hasil yang akan diperolehi bukan hanya sampai kepada kita, sampai ke anak cucu kita. Yang penting bagi kita. Sementara itu, penduduk kampung Mempulut Keningau melahirkan kesyukuran selepas penantian mereka untuk memiliki geran tanah individu sejak tahun 1977 akhirnya menjadi kenyataan. Ikuti tinjauan wartawan Rodelio Jetty. Penduduk kampung berkenaan terlibat dengan program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah Pantas. Mahani Rangkas, 55, berkata dia telah mengusahakan tanaman pokok getah, sawit dan pelbagai jenis buah-buahan di tanah tersebut. Justru pemberian geran berkenaan amat bermakna untuknya. Memang saya pun rasa bangga juga dalam ini Ketua Menteri datang daripada penerahan daripada apa ini geran Pantas. Di seluruh pendalaman di Keningau utamakan daripada kampung Mempulut kami sendiri. Jadi saya pun berterima kasih kepada jabatan-jabatan tanah ataupun Ketua Menteri. Lebih kami di Mempulut ini semua mangkali lingkungan daripada saya antara tahun 77 lah. 77 tahun, ya, memang lama. Ya, kurang lebih di sini pun kami pun ketinggalan. Saya pun umur sudah 50 tahun sudah kan, 55 tahun, bukan 55 tahun. Jadi memanglah
wujudlah untuk pengukuran pantas dengan kami punya tanah ini. Nah, memang saya gembira dalam yang mana yang ada dapat dalam garan dalam kampung Mempulut ini. Memang saya sokong juga, dan senang hati juga sama. Saya tidak dapat pun, saya dapat pun, saya berterima kasih juga. Rating Rangkas 59 berkata, dia dilahirkan di kampung Mempulut dan membesar di situ dengan mengusahakan tanah. Namun, ini adalah kali pertama dia mendapat geran yang mengesahkan tanah miliknya. Saya punya geran, saya dapat lahan begitu kah? Jadi saya memang gembira. Jadi berapa tahun saya di sini, memang lahir di sini lah. Jadi baru sekarang saya dapat geran. Oh, memang saya gembira, gembira. Saya punya ini gata sama kelapa sawit. Ah, itu sejalan. So memang selama ini kita berapa lama sudah kita pernah apply untuk dapat geran itu? Lama sudah. Saya tidak tahu berapa tahun sudah itu. 30 tahun mengusahakan tanah bercocok tanam, menanam pelbagai jenis tumbuhan seperti kelapa sawit dan pokok getah. Namun, hati berasa gundah kerana tanah yang diusahakan itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Berpuluh-puluh tahun penduduk kampung Mempulut memohon kepada kerajaan untuk memiliki geran tanah masing-masing. Hari ini, segala-galanya ditunaikan selepas Ketua Menteri menyerahkan geran individu kepada penduduk kampung Mempulut. Inilah kerajaan yang kita mahukan. Ketua Menteri yang prihatin kepada nasib rakyat. Saya Rodelio melaporkan untuk Morning Today dari kampung Mempulut, Keningau. Dalam sidang medianya juga Ketua Menteri melontarkan persoalan berikut. Salahkah jika saya memberikan tanah kepada orang kampung dan pekebun kecil yang telah membangunkan dan menuntut tanah itu sejak berpuluh tahun lalu? Persoalan itu dilontarkan Datuk Seri Muhammad Syafie kepada pihak-pihak yang mempersoalkan langkah Kerajaan Sabah menyerahkan lebih 6,000 hektar tanah kepada 2,000 pekebun kecil di Ladang Bagahak Lahad Datu baru-baru ini. Ketua Menteri berkata langkah tersebut adalah penyelesaian kepada tuntutan rakyat yang tertangguh sejak hampir 30 tahun. Sehubungan itu, ia tiada kena mengena dengan dakwaan beliau mahu menyelamatkan timbalan Ketua Menteri, Datuk Christina Liu yang terpalit dengan tuntutan tersebut di mahkamah. Ada yang beranggapan bahawa saya jaga si Christina, itu tidak betul. Sebagian semua tanah-tanah itu kita bagi dengan 2,000 lebih peneroka. Ya, pekebun kecil itu hak mereka. Sebelum pilihan raya, mereka datang ke rumah saya di Sempurna dan mereka minta supaya tolonglah Datuk, kami sudah berapa puluh tahun ya, dapat RM400 dividen pun mengambil masa terkadang itu. Ini tanah mereka duduk. Jadi kita serahkan, itu hak mereka. Sudah ada 30 tahun, sudah ada berapa tahun di situ. Apa salah dia nak bagi tanah kepada orang kampung? Bukan saya ambil tanah itu, bukan saya bagi dengan Christina Liu, saya bagi dengan 2,000 peneroka. Salah kan nak bagi orang kampung punya tanah? Kalau itu cara dia nak menyelesaikan masalah? Dalam satu program disandakan Sabtu lalu, Ketua Menteri mengumumkan kesemua 6,800 hektar tanah di Ladang Bagahak yang dituntut oleh pekebun-pekebun kecil di situ diserahkan kepada rakyat selepas selama ini dibangunkan oleh anak syarikat sawit Kinabalu. Tanah tersebut menimbulkan kontroversi apabila Christina yang mewakili pekebun-pekebun kecil dalam tuntutan itu di mahkamah telah diarahkan oleh Mahkamah Tinggi Tawau untuk membayar ganti rugi RM558 juta atas sebab-sebab yang dipersetujui mahkamah. Datuk Seri Muhammad Syafie berkata perkara pokok dalam tuntutan tersebut ialah rakyat mahukan tanah. Kita bukan bagi tanah dengan Christina. Dia dahulu peguam yang membawa kes itu ke mahkamah 10 tahun lalu. Sehingga perkara ini, tapi saya beritahu janganlah selesaikan di mahkamah menyusahkan rakyat. Rakyat mau geran tanah, mereka mau hak. Adakah penyelesaian dia dengan kita heret ke mahkamah? Selama-lamanya mereka tidak akan dapat. Penduduk kampung dalam keadaan kehidupan yang tertekan COVID ini. Kan? Mereka mau tanah untuk tanam, sayur-sayuran. Itu pun tanah mereka sudah tanaman yang baik. Jadi saya berharap sungguh ini merupakan satu usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan kalau boleh kita atasi sebaik mungkin. The content saya tidak boleh sebut pasal saya tidak mahu nanti is a contempt of court. Datuk Seri Muhammad Syafie berkata cadangan mencalonkan nama beliau
sebagai Perdana Menteri dibuat kerana dipercayai mampu menyelesaikan kebuntuan politik yang melanda. Bagaimanapun, Presiden Parti Warisan Sabah itu berkata, keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan PH baru-baru ini menunjukkan ketidaktentuan dalam PH untuk membuat keputusan bagi menyelesaikan kebuntuan tersebut. Well, saya sebutkan daripada awal, saya honored dari segi dilontarkan cadangan itu oleh Tun Mahathir Mohamad sebagai perkara yang dikatakan bahawa inilah cadangan yang membolehkan supaya kita dapat melihat bukan hanya dari segi harapan rakyat dapat disatukan. I believe when I was suggested as a candidate, yeah, is a solution. That was, I believe, I have the solutions to the impasses. Yeah, but it shows how indecisions in PH. Yeah, nampak sangat dari segi keadaan ini kita tidak ada decision yang begitu jelas. Kita tunggu keadaan ini. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan nama Dato' Sri Muhammad Syafiee sebagai Perdana Menteri sekiranya PH dapat kembali memerintah Putrajaya daripada Perikatan Nasional. Bagaimanapun, Majlis Presiden PH memutuskan PH akan kekal dengan keputusan asal untuk menyokong Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sehubungan itu, Muhammad Syafiee berkata beliau mengambil keputusan untuk tunggu dan lihat mengenai perkembangan semasa. Namun tidak masalah untuk sesiapa sahaja dari Sabah menjadi Perdana Menteri memandangkan sejak 60 tahun merdeka belum pernah ada pemimpin dari Sabah menjawat jawatan itu. Diorang katakan diorang akan ada perbincangannya. Kita lihat kalau ada perbincangan, bagi kita ialah kita nyatakan bahawa tidak ada masalah. Agar 60 tahun sudah merdeka, tidak semestinya, bukan saya. Ya, kalau itu menjadi solution, ya, yang kita tahu banyak pertengkahan Tun Mahathir tidak terima, Anwar tidak terima, kalau itu penyelesaian untuk negara Malaysia. Ya, Sabah tidak pernah, tapi saya belum putuskan. Ya. Dalam ucapannya, Ketua Menteri berkata adalah menjadi tanggung jawab kerajaan untuk membantu rakyat, bukannya memperkayakan pemimpin. Sabah ini sebuah negeri yang kaya. Banyak hasilnya. Tapi malangnya kita rakyat masih banyak yang miskin. Pasal apa? Rakyatnya miskin, negerinya kaya, pasal pemimpinnya kaya. Ketua menterinya kaya, tapi rakyatnya miskin keadaan. Keadaan ini kena kita ubah. Kita masuk dalam kepimpinan gelanggang politik bukan mau kasih kaya diri kita. Kita kayakan perkhidmatan kita bela rakyat, itu yang kita perlu banyakkan. Jangan banyakkan duit dalam poket, jangan banyakkan duit dalam bank, jangan banyakkan duit, jangan banyakkan rumah-rumah, tapi banyakkan perkhidmatan amalan kepada rakyat yang memerlukan bantuan kita. Ini tujuan kita selaku kerajaan. Tegas Ketua Menteri, pemimpin akan diingati atas sumbangan untuk rakyat dan negara dan bukannya kerana pangkat dan gelaran. Atas sebab itu, beliau tidak pernah mengambil walau seinci pun tanah di Sabah sejak mengambil alih jawatan sebagai Ketua Menteri 2 tahun lalu. Semenjak kita ambil kerajaan, saya sedar dan tahu orang putih bilang temptation is great. Macam-macam. 1 inci tanah dan kayu balak pun saya Ketua Menteri sudah 2 tahun saya tidak ambil pun. Bagi dengan kroni saya. Ini pengarah tanah dua-dua sudah. Datuk Sapar, ini si Benet. Saya tidak ambil tanah itu. Kamu pengarah tanah itu. Kalau saya ambil tanah, lapor pergi SPR itu. Tidak ambil. Walaupun ada kuasa saya. Namun ada kalanya usaha kerajaan Sabah membantu rakyat tidak disenangi pihak tertentu. Katanya keputusan kerajaan terdahulu yang memberikan tanah kepada pihak tertentu juga menimbulkan persoalan. Dato' Sri Muhammad Syafiee mengesahkan Jabatan Pendidikan menjemputnya merasmikan sambutan Hari Guru peringkat Negeri Sabah hari ini. Ia sebagai penghargaan kepada usaha kerajaan Sabah memberikan pelbagai bantuan kepada sekolah-sekolah seluruh negeri Sabah. Ketua Menteri berkata beliau telah menyatakan persetujuan untuk menghadiri program berkenaan, namun dimaklumkan petang semalam bahawa jemputan tersebut telah dibatalkan.
Menurut Ketua Menteri, jemputan itu dibuat setelah beliau melawat beberapa sekolah di negeri ini. Kerajaan menyumbang 750,000 pelitup muka kepada sekolah seluruh negeri Sabah, iaitu 221 sekolah kerajaan dan 15 sekolah swasta. Bila mana kita mula buka, kita bagi sanitizer. Saya bekalkan 750 mask, face mask kepada sekolah-sekolah seluruh negeri Sabah. 221, 15 swasta. Lepas itu, kita juga kerajaan negeri bekalkan 60,000 botol sanitizer kepada sekolah-sekolah. Dan juga masa itu saya pergi sekolah menengah kebangsaan Bukit Padang. Ya, berasrama penuh di situ. Dan kita bagi bantuan peruntukan beberapa ribu di situ, ratusan ribu, termasuk juga di sekolah swasta Peter Majuntin di Pinampang. Dan selepas itu mereka maklumkan, bolehkah kami jemput Datuk meresmikan Hari Guru yang ada. Dan saya terus terima. Tapi saya dipahamkan semalam petang, Datuk tidak boleh datang. Itu tidak apa-apa. Perkara yang kita tinggalkan. Ketua Menteri ditanya mengenai tindakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah membatalkan jemputan kepada beliau pada saat akhir semalam. Tindakan itu dipercayai melibatkan pengaruh politik memandangkan jabatan berkenaan terletak di bawah Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pendidikan. Pembatalan tersebut mendapat reaksi marah daripada orang ramai, terutama selepas melihat keikhlasan Ketua Menteri selama ini menyalurkan bantuan daripada kerajaan negeri kepada banyak sekolah walaupun pihak yang sepatutnya bertanggungjawab membantu ialah Kerajaan Persekutuan. Sambutan tersebut tetap dijalankan hari ini dengan kehadiran Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Samsudin Muhammad Nor sebagai perasmi. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata tindakan itu tidak akan menggugat fokus beliau untuk membangunkan sektor pendidikan negeri kerana sekolah adalah tempat anak-anak rakyat Sabah menuntut ilmu. Saya sudah maklumkan, bagi kita kerajaan negeri, kita G2G. Ya? Kita kerjasama kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Tapi itu hak mereka, saya tidak boleh. Nak jemput saya, tidak jemput saya, itu terserah dengan mereka. Tapi tujuan kita selaku kerajaan negeri, bantu anak-anak. Yang masuk sekolah ini, anak-anak kita. Ya, bukan anak menteri itu yang membatalkan lawatan saya ke situ. Tidak apa. Ya, itu bukan perkara yang besar, tapi saya harap kita jangan terlampau sangat keadaan. Kita nak membina sebuah negara. Tegasnya, pendirian politik perlu diketepikan dalam soal mentadbir negara, bukannya memberi tekanan hanya kerana wakil rakyat Sabah tidak mahu melompat parti untuk menyokong Kerajaan Persekutuan. Sebuah negara yang dinegarakan disebutkan Malaysia. Walaupun kita dipisah lautan Cina Selatan, jangan kita dipisah oleh kehendak politik kita. Politik put aside. Ya? Dan kita nak bangun negara. Pasal saya yakin Kementerian Pendidikan juga memerlukan tanah. Tanah ini bukan kerajaan persekutuan punya. Kerajaan negeri punya. Pihak polis pun perlu tanah. Pihak tentera pun perlu tanah. Pejabat persekutuan pun perlu tanah. Hospital. Macam mana hospital, ubat-ubat semua perlu tanah. Jadi macam mana nak bagi tanah? Kalau tidak ada kerjasama dengan kerajaan negeri, kita kerjasama. Tapi janganlah oleh kena kerjasama kerajaan negeri, ya apa ni, orang kita tak boleh melompat, jangan terus. Ya. Tekan sana, tekan sini. Ya. But this is sistem demokrasi yang ada di negara kita. Bila mereka melompat, tidak apa. Saya tidak halang orang lompat sana. Saya tidak beritahu tekanan sana sini. Tapi saya beritahu, we work together as the country yang ada. Sebagai negara dan rakyat yang ada di ini untuk memastikan supaya kita dapat bangunkan negara Malaysia. Sementara itu, seorang ibu yang hadir di Majlis Hari Guru Peringkat Negeri Sabah hari ini menyuarakan rasa kecewa kerana langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 diabaikan. Menganggapnya sebagai majlis bebas pelitup muka, Ibu Terbabit mendakwa ramai hadirin termasuk guru-guru tidak menutup muka sepanjang majlis diadakan di dalam Dewan Berhawa Dingin di sebuah hotel yang dihadiri kira-kira 200 orang. Beliau sedia melihat pelanggaran prosedur operasi standard SOP dalam kalangan pegawai pendidikan yang diberi kepercayaan oleh ibu bapa untuk mengurus anak-anak semasa sesi persekolahan. Majlis itu yang menampilkan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Nor sebagai tetamu kehormat itu turut menyaksikan kumpulan kuaya seramai 30 orang yang berdiri kurang daripada jarak 1 meter seperti yang disyorkan dan ada yang tidak memakai pelitup muka.
Walaupun ramai yang mematuhi penjarakan sosial, sekurang-kurangnya 30 orang yang naik ke pentas untuk mendapatkan hadiah tidak menggunakan pelitup muka. Menurut Ibu Priatin itu, walaupun kebenaran mengadakan perhimpunan sekarang lebih santai, orang ramai berulang kali diingatkan mengenai pentingnya memakai pelitup muka. Pemakaian pelitup muka dapat mengurangkan penularan virus COVID-19 sebanyak 50%. Samsuni dan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Dr. Misrin Radin bercakap mengenai SOP ketika sidang akhbar, tetapi mereka tidak pula bersusah payah untuk menutup muka sepanjang majlis diadakan, tambah ibu berkenaan. Dengan semua pendekatan penjagaan itu, keengganan mereka untuk memakai pelitup muka akan memberi kesan kepada orang ramai. Khususnya ibu bapa yang ada anak bersekolah apabila pihak berkuasa sendiri tidak memandang serius wabak itu. Di sebalik pembatalan jemputan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terhadap Ketua Menteri bagi merasmikan sambutan Hari Guru, Kementerian Kesihatan mengambil pendekatan berbeza. Kerajaan Persekutuan memberi jaminan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sabah sebagai satu pasukan dalam isu-isu berkaitan kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, kerjasama itu penting dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 yang kini masih belum berakhir. Yeah, for the sake of nation safety, kita perlu ketepikan segala perbalahan ataupun ketepikan apa juga motif-motif lain daripada untuk menyelamatkan. Sebab tu kita bina hubungan baik, dan jaringan-jaringan hubungan baik inilah yang menyebabkan kita berjaya menurunkan kadar COVID sehingga hari ini pun kosong kes. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri di pejabatnya petang tadi. Adam adalah Menteri Persekutuan pertama di bawah Kerajaan Perikatan Nasional yang bertemu dengan Ketua Menteri. Menurutnya, sejak memimpin Kementerian Kesihatan pada 10 Mac lalu, beliau sentiasa berinteraksi dengan Pengarah Kesihatan dan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Ia bagi memastikan apa juga maklumat dan ujian yang dilakukan dalam menangani COVID-19 dapat diselaraskan. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO bahagian Ranau terus diperkukuhkan dengan kemasukan 400 ahli baharu termasuk dari UMNO dan bekas ahli Parti Harapan Rakyat Sabah. Penyerahan borang diterima oleh Presiden APKO Malaysia Datuk Seri Panglima Wilfred Madu Stangau dalam satu acara yang berlangsung di Ranau baru-baru ini. Ia turut disaksikan Ketua Bahagian APKO Ranau merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N31 Paginatan Dato' Abidin Madingkir. Seorang mantan Ahli Jawatan Kuasa UMNO Bahagian Ranau, Kapilin Haji Suruh berkata beliau menyertai APKO kerana parti ini terus konsisten dalam memperjuangkan hak-hak Sabah. Saya berkepercayaan bahawa APKO dalam komited dia memperjuangkan hak-hak Sabah. Maka dengan itu saya memasuki APKO. Sebelum ini saya sebagai EJK Pemuda UMNO Kinabalu, dan selepas itu pergi ke EJK Bahagian. Mantan Ketua Penyelaras Parti Harapan Rakyat Sabah Kawasan Paginatan, Saidi Jaimin, turut berkongsi pendapat yang sama ketika diminta mengulas mengenai keputusan yang diambil. Pada mulanya saya adalah salah satu daripada ketua penaja atau penyelaras Parti Harapan Sabah yang dipimpin oleh Datuk Seri Lagi Mungkin. Tapi oleh kerana parti itu sudah terbubar, maka sementara itu saya tiada memilih mana-mana parti. Setelah saya berfikir bahawa parti yang saya akan ikut adalah sesuai ini parti APKO lah. Kerana parti yang satu-satunya memperjuangkan hak-hak ini adalah pilihan saya, dan tidak ada yang mendorong saya untuk masuk
parti apa ini kecuali ini adalah keridaan saya. Sementara itu, seorang lagi ahli baru APCO yang ditemui, Faizul Jamita, berkata politik di peringkat nasional pada ketika ini menggambarkan seolah-olah para pemimpin lebih mementingkan perebutan kuasa berbanding kepentingan rakyat. Politik sekarang khususnya di peringkat nasional seolah-olah mereka tidak mementingkan rakyat, tapi memikirkan bagaimana untuk berkuasa. Jadi saya ambil keputusan biar seperti APCO. Sebab saya Partai APCO dia menunjukkan satu kepemimpinan yang baik yang bagi manfaat kepada rakyat sama secara keseluruhan. Oleh itu saya menyertai Partai APCO dengan secara ikhlas tanpa hanya paksaan ataupun sakit hati dari pihak sebelah ataupun kebuan dari pihak APCO di atas lain-lain saya sendiri. Hadir sama Pengurusi Majlis Penasihat APCO Tan Sri Wences Anggang, Timbalan Presiden APCO Senator Dato' Donald Peter Mojuntin, Naib Presiden APCO merangkap Menteri di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah Dato' Iwan Benedik serta ahli-ahli majlis tertinggi APCO. Sekian dan terima kasih. Penambahan kandungan berita dalam bahasa Kadazan di portal Borneo Today adalah sesuatu yang amat signifikan bagi masyarakat Kadazan. Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Jennifer Lasimbang berkata, inisiatif itu membantu meneruskan kelangsungan bahasa ibunda itu agar tidak pupus ditelan zaman. Saya amat berterima kasih bagi pihak community Kadazan kerana Borneo Today telah mengambil inisiatif ini untuk mewujudkan section ataupun segmen bahasa Kadazan di Borneo Today. Dan inilah adalah satu daripada hasrat dan impian community di mana kebanyakan bahasa kita ini digunakan secara oral ataupun secara lisan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan komputer kepada Mahkamah Anak Negeri Penampang siang tadi. Jennifer berkata era digital pada masa kini telah memudahkan lagi penyampaian berita. Media cetak bukan lagi sumber maklumat tunggal. Jelasnya dengan penambahan ruang bahasa Kadazan di portal ini, orang ramai boleh membaca dan mempelajari bahasa warisan itu tanpa mengira sempadan. Selain itu, beliau berharap ketua-ketua adat di negeri ini dapat memainkan peranan untuk menggalakkan generasi muda untuk menulis serta mempelajari bahasa Kadazan dalam kehidupan seharian mereka. Sekian Borneo Today TV malam ini. Saya Salbinus Saribun. Kita jumpa lagi.